Rencana daerah, kemudian ke Pemda, kami upayakan untuk minta bantuan semacam cepat mengantisipasi keadaan itu, karena apa? Kalau musim hujan itu kemungkinan tanah yang sudah longsor itu akan bertambah lagi dan akan mengganggu bangunan musala itu, Pak. Itu secara gotong royong, itu dari aspirasi masyarakat sendiri itu, Pak. Karena khawatir longsor lubang itu akan bertambah lagi. Sangat dibutuhkan itu masalah dermaga, masalah orang memalam kan rumahnya tidak ada tempat tidurnya, paksa menginap sementara di musala, di musala atau di kubah. Tapi yang terutama sekali Pak masalah dermaga, karena apabila angin barat ke sini Pak, apabila tenggara di sini, apabila kencang banget angin barat berada di situ di sebelah tenggara itu yang perlu dibenahi masalah dermaga.